Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil 'aziz: "Fastakhaffa qawmahu fa'ata'u innahum kanu qauman fasiqin." Subhanallahu al-'azim. Hadirat pengurus majelis yang berbahagia, Ketua Dewan Pimpinan PAS Malaysia Fadil Ustaz Nasruddin Hassan Tongkawi bersama dengan sahabat saya yang dikirim mendahului Dewan Pimpinan PAS Malaysia, kami datang bertiga untuk program bersama dengan pemuda negeri Sabah dan juga rakyat Sabah. Yang berbahagia, Timbalan Suruhjaya PAS Negeri Tuan Ahmad Dona, Puan Zaitun Ahmad, Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri Sabah, Mr. Chan, wakil daripada DAV, Saudara Muhammad Idris, Ketua Angkatan Muda Keadilan. Tidak lupa kepada sahabat saya, Ketua Pemuda PAS Kalabakan, Saudara Osman, seluruh pimpinan di atas dan di bawah, seterusnya sidang hadirin hadirat tuan-puan yang dikasihi semua. Pertama saya nak sebut beberapa perkara. Oleh kerana saya datang dengan Ketua Pemuda, saya tak boleh cakap panjang lah. Saya biasanya berduet dengan dia, saya akan cakap benda-benda asas saja. Kemudian insyaAllah kita bagi masa yang panjang untuk Ketua kita bercakap insyaAllah dalam masa yang agak sudah agak sempit. Saya gembira, cukup gembira bila datang ke Sabah. Dan ini kali pertama saya datang ke Tawang. Bila saya turut, sahabat ajak saya. Pertama sekali, biasalah, jom cari makan lah. Saya jumpa yang menarik di kampung saya, Pulau Melaka itu, di sebelah ada kedai lalak. Kedai lalak. Di sini ada nasi lalak. Ya? Cuma tidak lalak lah, lalak. Alhamdulillah, ini lebih baik daripada kedai lalak. Itu memang lalak sungguh. Yang kedua, tuan-tuan semua, seperti yang disebut, kita sudah hampir dekat dengan pilihan raya. Dan PRU yang ke-13 ini dirasai oleh seluruh rakyat Malaysia, sama ada oleh parti pemerintah ataupun kita yang masih jadi parti pembangkang, kecuali di beberapa negeri yang kita perintah. Memang rakyat rasakan bahawa pilihan raya kali ini adalah pilihan raya yang cukup sampai ke hati nurani rakyat. Dan perkara asas ialah rakyatlah disedarkan oleh pemimpin-pemimpin kita yang baik-baik bahawa antara yang rakyat hilang semenjak puluhan tahun kita merdeka ialah suara rakyat. Suara ini adalah suatu yang keramat, satu nikmat yang agung yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan apabila ada orang yang nak bisukan kita, maka itu adalah satu penghinaan. Dan inilah yang disebut oleh parti pembangkang, bahawa dalam tempoh puluhan tahun, rupa-rupanya selepas kita didedahkan, kita akan tengok bagaimana kerajaan yang ada semenjak daripada merdeka tahun 57, Sabah masuk tahun 63. Sabah dan Sarawak masuk 63, baru kita sedar bahawa sebenarnya kita sentiasa ditipu setiap kali kita memangkah dalam pilihan raya. Ada undi-undi daripada Bangladesh, ada undi daripada Indon, ada undi daripada hantu. Semua ini untuk merosakkan suara rakyat dan kita terpaksa menanggung. Pertama, tuan-tuan semua, kita mengapa suara rakyat ini adalah suara yang benar, yang akan membawa kehidupan ini kepada kehidupan yang aman. Sebenarnya telah diciptakan dalam hati setiap manusia, tak kira dia Muslim, non-Muslim, orang Barat, orang Timur ataupun kita di tengah-tengah Malaysia ini. Tidak ada rakyat kecuali mereka mahu hidup dalam keadaan baik. Contoh bukan di kampung kita, di mana-mana. Tadi saya pergi di kampung Pasir Putih. Saudara Osman sebut Pasir Putih ini memang kita payah nak masuk. Tadi masuk, alhamdulillah ramai. Tuan masuk di kampung mana-mana pun, kalau ada 100 orang, sebuah kampung yang terurus, saya nak tanya, berapa orang yang mencuri daripada 100 orang yang buat jahat di kampung? Adakah 90 orang ataupun 1-2 orang saja? Pergilah di mana-mana,
sebuah kampung yang mencuri, yang buat kacau adalah 1, 2, 3 orang saja. Hak lain semuanya tak hidup aman. Dia berfikir sendiri. Kerana manusia ni tak suka hidup balang. Dia dengan isteri dia, dengan anak-anak, dia dengan jiran, dia nak hidup aman. Dan apabila mari kejahatan, seorang datang mencuri, seorang datang buat alat, maka mereka berkumpul. Mereka berkumpul untuk selesaikan masalah. Ini asas betapa suara rakyat itu adalah suara yang kalau dijaga, dia akan jadi baik. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam Al-Quranul Karim, kita sebagai Muslim, Allah Ta'ala sebut dengan jelas, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. Allah Ta'ala kata, hadapkan wajahmu kepada Allah, agama yang benar. Agama yang benar ini mengajak kita kepada kebaikan. Dan kebaikan itu adalah fitrah Allah. Fitrah Allah yang ada dalam setiap diri manusia. Apabila diajak kepada kebaikan, maka semua manusia akan terima. Kenapa? Karena dalam diri mereka telah diciptakan keperasaan untuk hidup dalam keadaan baik. Ini asasnya. Tetapi mengapa negeri Sabah? Mengapa negara Malaysia menjadi negara yang negeri yang ngeri? Betul ya? Negeri yang ngeri. Jawapan dia kerana ada sesuatu yang ada di kampung atau di negeri itu yang menyebabkan kerosakan tak boleh ditahan lagi. Kenapa? Ini dia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dan saudara-saudara boleh tengok, dia bukan bermula daripada rakyat, tetapi kejahatan itu bermula apabila ketua kampungnya jahat. Maka rosaklah sebilik kampung. Kalau yang mencuri itu 1, 2 orang muda-muda, kampung tak rosak. Kerana rukun tetangga akan datang menjaga dan diketuai oleh ketua kampung. Tetapi kampung itu akan rosak apabila ketua dia yang mencuri. Betul atau tidak? Dan inilah yang berlaku di negara kita, di Malaysia dan juga di negeri Sabah. Dan insya-Allah tanpa semua tidak di negeri Kelantan. Tidak di negeri Kelantan. Kenapa? Kerana kita telah sebut tadi bahawa pembangkang di Kelantan, di Kedah, di Selangor, di Pulau Pinang diperintah oleh 3 parti yang berada dalam Pakatan Rakyat dalam tempoh 5 tahun. Kelantan dah 20 tahun lebih membawa suara yang sama walaupun kita berbeza ideologi. Sebab itu BN, seperti yang saudara Idris sebut tadi, berusaha untuk pecahkan. Dan mereka kata, alangkah mudah nak pecahkan Pakatan Rakyat kerana ideologi mereka berbeza. Tetapi apabila mereka mencuba, di tahun pertama mereka gagal. Dan masuk tahun kelima, mereka tak tahu bagaimana mereka nak berjaya. Kenapa? Kerana semakin mereka cuba, semakin kita rapat. Betul atau tidak? Kenapa? Kerana kita, Pakatan Rakyat, saling menjunjung suatu yang sama, iaitu maruah rakyat mesti dikembalikan. Dan maruah itu ialah suara rakyat, dan kita sebut suara rakyat adalah suara keramat kerana suara rakyat sentiasa mahukan kebaikan dalam kehidupan mereka. Ini benda yang paling asas. Sebab itulah berlaku kerosakan disebabkan oleh pemimpin. Saya sebut tuan-tuan semua, Datuk Seri Najib, saya tak tahu dia dah balik ataupun masih ada di sana. Sudah balik. Baliklah. Sebab ini dia tak boleh datang lagi insyaAllah. Betul? Kalau dia datang, dia datang sebagai apa? Pembangkang. Dia pergi ke Kelantan 2 minggu lepas. Bila dia pergi ke Kelantan, tak adalah, dia tak minta izin pun. Itu hak dia. Kudialah. Tuku Uni Aziz Menteri Besar dah berapa kali sebut, saya terasa hati. Tak, saya tuan rumah. Datang-datang tak pernah jenguk pun tuan rumah. Duk ciamah. Duk lawan tuan rumah dia lah. Itulah UMNO ya. Itulah dia. Dia pergi ke Kelantan, dia menjanjikan 7 projek mega. Buat jalan, buat perumahan. Biasalah janji. Kita pun ada janji. Berbilion ringgit kepada rakyat Kelantan. Rakyat Kelantan tuan-tuan semua, kita dengar janji ini dah 20 tahun. Janji ini bagi rakyat Kelantan macam makan lah tu. Ni, cepat betul apa dia panggil? Chewing gum eh? Macam Sir Alex MU je. Main bola dia makan. Dia makan dia telan ataupun tidak? Dia tak telan, dia makan tu untuk tunggu Van Persie sumbat gol.
Bila dia sulat pun, dia pun buang. Nah, itulah janji UMNO. Macam cuklat kertas kita buang begini saja. Itu pun buang dalam buang ikut suku, kita buang dalam tong sampah. Janji UMNO. Kita kata janji bohong. Bukan kita kata dia tak akan buat, mungkin dia buat. Tetapi tuan-tuan semua, dia mengaburi mata, cuba mengaburi mata rakyat Kelantan. Kenapa? Kerana duit yang dia guna ialah duit yang dia rampas daripada Kelantan. Duit yang rakyat Kelantan minta royalti. Kalau kita diberi 1 bilion setahun, kita bukan janji 7 projek, kita boleh janji 70 projek. Kenapa? Kerana duit kita. Dan telah terbukti Menteri Besar Kelantan dan seluruh kerajaan Pakatan Rakyat yang memerintah 5 tahun, duit rakyat dikembalikan kepada rakyat. Walaupun kita miskin, walaupun BN kata kita miskin, dan memang kita kata Kelantan, memang Tok Buni Aziz tak pernah kata Kelantan kaya. Tetapi apa berlaku? Saya nak beri contoh mudah. Akhir saya sebut bajet negeri Kelantan. Bajet negeri Kelantan untuk tahun 2013 yang dibentang bulan 10 hari ialah sebanyak hampir 600 juta ringgit. Banyaklah 600 juta ringgit. Ya, kita boleh kira lagi ke? Boleh kira lagi kot. 600 juta ringgit. Banding dengan bajet Datuk Seri Najib di Putrajaya, dia bentang juga di akhir tahun hari. Bajet kerajaan pusat untuk 2013 ialah 250 bilion. 250 bilion. Juta dengan bilion ni mana banyak? Jangan kira ni 600, lepas tu 250. Kira bilion dengan juta. Jangan kira 100, ya? Kira yang hujung. Bilion dengan juta. Jarak dia seperti itu. Bukit di apa ni, Pasir Putih dengan Gunung Kinabalu. Tingginya dah. Mungkin kita tak dapat bayang ke jauh. Saya buat contoh mudah, ya. Kalau Datuk Seri Najib belanja RM100, berapa Tok Buni Aziz belanja di Kelantan? Siapa boleh jawab? Matematik? Bukan RM1. Sedikit sangat. Dia membelanjakan 25 sen. Tok Buni Aziz, setiap kali Datuk Seri Najib keluarkan RM100, Tok Buni Aziz, satu sen, 25 sen untuk rakyat Kelantan. Tetapi apa yang berlaku? 25 sen ini sampai kepada rakyat. Sampai kepada rakyat. Dengan kebajikan-kebajikan, kita menahan berbelanja dengan cermat. Orang semua tahu, Dr. Mahathir bila kita menang tahun 90, dia tengok kewangan negeri Kelantan, dia kata Tok Buni Aziz yang pakar serban ini, tempoh dia memerintah adalah selama 6 bulan. Itu Tuan Dr. Mahathir kata. Kenapa? Dia tengok 25 sen. Dia tengok duit dia RM100, macam mana nak merintah dengan 25 sen. Tetapi 25 sen sekarang dah jadi 25 tahun. Kenapa? Kerana seorang pemimpin yang amanah. Tak kira siapa, asalkan dia ada sifat amanah, dia tahu tanggungjawab, maka dia meletakkan wang tersebut walaupun sedikit pada tempatnya. Dan dia dirasai oleh rakyat Kelantan. Apa yang tidak dirasai oleh rakyat Malaysia ketika mana Perdana Menteri membelanjakan RM100? Ini tuan-tuan semua, politik baru yang dicadangkan oleh Pakatan Rakyat kepada rakyat Malaysia. Jadi ini kalilah insya-Allah. Ini kan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Takbir. Allah.